Seorang tukang becak di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan bersimbah darah di pinggir jalan dengan sejumlah luka tusuk. Dan nyawa korban pun tidak tertolong, pemirsa, saat warga hendak mengantar korban menggunakan becaknya menuju rumah sakit. Korban bernama Surya, warga Lorong Kota Batu, Ilir Barat 2, Palembang, tewas akibat kehabisan darah selama perjalanan ke rumah sakit. Korban mengalami luka tusuk di bagian paha kanan. Menurut warga, saat ditemukan korban sudah dalam kondisi terkapar bersimbah darah. Diduga korban sengaja dianiaya orang tidak dikenal saat tengah menarik becaknya. Hingga kini pihak Polresta Palembang masih mendalami dan mengejar pelaku pembunuhan terhadap Surya.